Assalamualaikum, hi guys, welcome and welcome back to my channel. Buat Shopee haul, dia ni ada beli 12 hari 12 birthday sale hari tu. Ada satu parcel, dua parcel yang ni dah buka. Yang ni pun dah buka tapi dalam dia dah tak buka. Upsi, dalam dia dah tak buka lagi. So yang 3 parcel. Lepas tu ada 4 parcel. Yang ni pun, yang ni bukan dia buka, yang ni mak dia yang buka. Tapi ada tak tengok lagi kat dalam sana. Malam parcel yang lah sampai, dua ni dia daripada China. So dia macam ambil masa 1 minggu. Jadi korang akan tengok Shopee haul Alia. Alia akan buka parcel menggunakan pisau yang berguna ini, ya. Yeah. So Alia nak buka yang ni dulu sebab yang ni dia sampai awal, means 3 hari dah sampai benda ni. So about harga dan detail semua dia akan letak dekat tepi sebab dia tak ingat. So korang berminat ada Alia akan letak link dekat bawah. Harga yang Alia dapat ni tak sama dengan harga yang korang dapat, mungkin sebab Alia beli masa dia ada sale. So jom kita buka. So parcel dia macam ni, daripada Selangor kot. Alia pun tak ingat. So Alia tak buka je dalam di sebenarnya, tapi parcel dia Alia dah buka lah. Okay, so dia bubble wrap dia. Yang ni apa ni orang panggil? Tak tahu tapi Alia. Kita buka dulu. Dia bubble wrap, tak adalah tebal sangat tapi mujurlah di bubble wrap kan. So buka je lah. Tada! Comel ni colour dia. Forever. Tapi yang ni for you eh. For you eh. Tapi Alia tak ingat. Tapi nama dia for you. For you macam tu lah. Dia ada kotak-kotak dia cantik. Tapi kotak dia Alia tak kamu sebab cantik. So cuba kita tengok. Dia charger dia. Charger dia, dia cocok guna USB. Tengok ni. Dia ada dua macam ni. Yang lembut ni. Nampak tak? Lepas tu dia ada yang kasar macam ni. Lah, kan ni korang boleh buka korang charge dia. Lepas tu dekat depan ni dia ada butang on. Ada tambah dia tolak juga. Dia bergetar, dengar tak? Dengar tak? Put ni. Dia boleh slowkan. Dia boleh slowkan. Boleh tambah. Takut parcel. Alia akan buka this one parcel. Oopsie. So takpe, kita buka. Okay. So ini adalah sunblock. Macam TikTok juga sebab dia cakap sunblock ni murah. Lepas tu bag. Saya ni brand 3W3 ni kot. Yang ni dia yang ori eh, walaupun tak Shopee sebab dia trusted seller. Tada! Dia bubble wrap ya sebab tak nak. So tengok. Besar guys, tengok ni. Ni dia ada SPF 50 plus PA plus plus plus. Okay, macam oh mak tu. Macam beauty vlogger. Texture dia. Dia cream tapi macam best tu. Dia cream. Oh, dia senang nak blend. Dia tak ada putih-putih. Next parcel, Alia akan buka this parcel yang besar ni. Parcel ni dah buka. Dia buka ni. Tara, Alia beli Sweatshirt tapi Alia ambil saya paling besar. Dia cantik. This Sweatshirt. Dia punya, sekejap Alia tunjuk dia punya material ni best. Kain ni tak tebal sangat. Kain macam ni. Oh, Alia ambil size 2XL. Size yang paling besar. So, sekejap Alia buat sekejap. So ni dia punya apa ni? Baju 2XL tapi for me okey lah dia belakang. Harga dia last parcel. Kita akan buka ni. Siapa ada buat last sebab dia best nak mampus. Yang ni mungkin korang memang akan terrush. Dia bubble wrap. Bukan bubble wrap. Apa ni? Foam. Foam eh. Buka. Tapi yang ni Alia nak bagi dekat kakak saudara Alia sebab birthday dia. So, tapi Alia buka dulu lah. So, ni dia punya ni. Cantik gila guys. Tak apa, kita buka. Cantiknya. Dalam gambar, dia nampak kecil. Dalam gambar. Dia nampak kecil tau. Nampak ni. Tapi, betul-betul dia besar.
see dia besar. Tapi kalau korang korang yang suka tengok K-drama, korang minum tengok, korang letak air dalam ni lah. Memang ni dia punya, dia ada banyak gila corak. Kalau korang, kalau korang berminat kan, dia ada banyak gila corak kalau korang tak suka yang ni. Tapi anda suka. Dia ada penutup, dia tumbler eh. Penutup dia cute gila. Dia macam dalam tim, macam apa ni, I see you in my next video.